sudah dikasih tanda sama kotak yang akan dibuka nanti sudah dikasih tanda. Tidak, ya, tapi saya sudah saya. Tapi bapak nanti ada salah satu orang untuk surat kotak suara presiden ya. Iya. Apa yang dijawab di hari itu ya. Sekali guyur berapa TPS? 30 kota. Tapi nanti semua kota ini ke PPK. Bapak dari PPK? Nanti penghitungan di PPK itu apa? Ada berapa anggota TPS? Bagi kali berapa? 200 Oh, satu ya. Satu PPS. Kalau ini kecamatan. Satu komunik berapa kelurahan? 6. Berarti 3 kali 6. 18 ya. Berarti nanti di PPK komunik. Di PPK komunik anggota PPK-nya 5. 18. Berarti ada 23. 23 itulah nanti yang akan ke panel. Bapak udah berapa kali itu? Itu nanti kalau sampai di PPK boleh gitu atau berapa? Kita masih menunggu jadwal. Kayak PPK ini berapa TPS? Siap, 232 TPS. 232 TPS. Berarti akan memeriksa 232 dikali 5 kotak suara. 1160 kotak suara. Itu bisa selesai berapa hari? Kalau pengalaman Bapak tahun-tahun itu. Kalau dari ini langsung mengarah suara yang hadir 100 berarti ada 500 kotak suara. Nanti itu. Kalau yang di suara yang hadir 100 berarti ada 500 kotak suara. Nanti itu. Kalau yang di kali ini dikali 5, 1000. 1160 jenderal. 1160 itu satu TPS saja. Satu TPS 1000 suara itu udah tengah malam. Siap. Jadi ya. Rekap. Rekap aja. Dibaca satu-satu. Rame ya. Hari. Dalam CHP apa namanya? PK. Ya. Kalau kemarin kan CHP, PPBP, TPS. Nah, nanti di sini ada C. CH ada lebih 15 CHP. Di TPS, masing-masing CHP diambil dari data surat suara. Di PPK, masing-masing CHP dari CHP-nya TPS. Tapi personilnya banyak. Kalau di TPS kan personilnya cuma 7. Nah, kalau di PPK, di sini ada TPS 18, di PPK-nya ada 5, 23. Berarti 23, kalau mereka bikin plan, bikin panel, satu panel berapa orang? Ini nanti ada C hasil plenonya. Nanti saya buatkan aplikasi lagi untuk dicatat nanti. Tapi ya, itu per TPS itu ya. Orang bagus udah kuasain jumlahnya semua. Dan semua kapolsek kayak orang. Siap. Ya, makasih ya Pak. Baru pengambilan dari DPS ke PPK. Yang di PPK ya, apa itu? Ada satu kurang, dua kurang. Tiga orang kali dua kan 6.
presiden juga. Iya. Sebagian besar masih ada di TPS, ada yang masih perjalanan. Nah, tadi yang KPPK kecamatan ini menyampaikan bahwa besok sudah mulai penghitungan. Jadi penghitungannya kita juga akan kawal. Kalau jadwalnya setiap TPS itu kan maksimal ada 250 suara. Jadi kita bisa lihat di sini ada 200 sekian TPS. Berarti kalau dikali 5 kotak berarti ada 1000. Ada 1000 hasil CHP TPS yang harus dihitung, sehingga mereka akan bekerja paling cepat mungkin 2-3 hari. Ini yang akan kita bantu. Mungkin sejauh ini dari pantauan Pak, di Sumsel bagaimana kondisinya? Bagus, ada beberapa insiden, tapi tidak krusial. Yang paling agak dramatis itu di kota Palembang, ada KPPS yang dianiaya oleh Litbas. Ya. Itu juga motivasinya bukan motivasi politik, tapi karena urusan pribadi. Karena istrinya minta didahulukan, KPPS yang menyampaikan ngantri, kemudian terjadi kesalahpahaman dan kacau. Kalau yang lain-lainnya, kesalahpahaman sudah bisa ditangani oleh tim yang berada di lokasi masing-masing. Baru saja kita dapat laporan, ada satu anggota Polri yang kecelakaan ketika kembali dari pom TPS, kondisinya masih belum sadar di daerah Pantalon. Mohon doanya semoga sehat. Terima kasih ya. Artinya Sumsel ini termasuk aman ya? Tidak ada potensi apa-apa yang berkawan.